Mas Riko. Riko nama lengkapnya? Riko Setiawan. Riko Setiawan. Kira-kira menurut Mas Riko nih, nama itu bisa hilang enggak sih, Mas? Namanya sampean kira-kira masuk hilang nih, masuk akal apa ora? Enggak masuk akal lah. Kan enggak mungkin toh. Umur sampean 23 kan. Selama 23 tahun masuk nama kamu pakai tiba-tiba hilang itu masuk akal apa enggak? Enggak masuk akal. Enggak masuk akal ya? Namanya siapa? Anang Wibowo. Nama lengkapnya? Anang Wibowo. Oh, rumahnya? Kedok Kulon. Kedok Kulon ya. Oke. Namanya? Riko Setiawan. Lihat saya. Nah, ini sudah masuk monitoran. Tidak tolong secara pokoknya. Bagaimana cara belajar hipnotis? Halo teman-teman, jumpa kembali dengan saya Mas Nur dari Podium Hipnotis Indonesia. Ya Mas, saya ulang pertanyaannya. Mas Riko, Riko nama lengkapnya? Riko Setiawan. Riko Setiawan. Kira-kira menurut Mas Riko nih, nama itu bisa hilang enggak sih, Mas? Namanya sampean kira-kira masuk hilang nih, masuk akal apa ora? Enggak masuk akal lah. Kan enggak mungkin toh. Umur sampean 23 kan. Selama 23 tahun masuk nama kamu pakai tiba-tiba hilang itu masuk akal apa enggak? Enggak masuk akal. Enggak masuk akal ya? Namanya siapa? Anang Ibu. Nama lengkapnya? Anang Wibowo. Oh, rumahnya? Kedok Kulon. Kedok Kulon ya. Oke. Namanya? Riko Setiawan. Lihat saya. Nah, ini sudah masuk monitoran. Tidak tolong secara pokoknya. Biar aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Mas Nuk dari Pondok Hipnotis Indonesia. Oke, teman-teman. Ini informasi sebentar ya. Tadi ketika saya membuat video, ada teman-teman dari Bojonegoro di sini ya. Nah, ternyata sini. Oke. Bentar. Tadi kan dia ngomong-ngomong sama temannya di sini ya. Nanti kita kenalan satu-satu dan menunjukkan video hipnotis saya yang ada di YouTube. Nah, karena mereka penasaran, maka minta untuk dihipnotis ya. Dan salah satunya sudah saya hipnotis nih ya tadi ya, karena belum sempat rekam. Oke. Mas boleh kenalan dulu ya satu-satu ya buat teman-teman kita semuanya di sini. Oke. Dari Mas Anang dulu. Namanya siapa, Mas? Anang Wibowo. Mas lihat saya di sana, Mas. Anang Wibowo. Oke, rumahnya mana, Mas? Kedok Kulon. Kedok Kulon. Mas boleh diputar, Mas, namanya kenalan, Mas, biar masuk YouTube ya. Namanya siapa, kenalan enggak apa-apa. Namanya Anang Wibowo. Oh, ini yang asli ya? Iya. Oh, ini yang KW ya? KW sudah, Mas. Halo, nama saya Mapo Mubarok. Nama saya Andre Ropianto. Nama saya Fikri Setiawan. Mas, ini Mas. Ini Mas, biar Mas kamera, Mas. Nama saya Muhammad Masrufanani. Oke. Oke, terima kasih. Jadi ini teman-teman semua. Nah, ini ada salah satu temannya mereka ya, temannya Mas Anang yang asli ya. Dan ini Mas Anang KW. Kalau namanya aslinya Rio, karena nama Rio sudah tak hilangin tadi. Riko ya, namanya Mas Riko saya hilangkan, jadi tahunya namanya Mas Anang. Mas enggak kenal namanya Mas Riko toh? Enggak, Pak. Coba yang keras suaranya, Mas. Enggak, Pak. Oh, enggak kenal ya. Aman ya. Oke. Jadi sekarang karena tadi ada yang penasaran ya, Mas ya. Bener enggak hipnotis itu ada kan gitu ya. Jadi pertanyaannya. Nah, sekarang saya mau mendapat jawaban langsung dari Mas Anang yang asli ya. Bukan KW kan? Asli ya. Oke, Mas, saya mau tanya nih sambil dijawab nanti. Hipnotis itu nyata apa tidak, Mas? Boleh jawab. Nyata. Kita berikan kesaksian, Mas. Tadi kan temannya sendiri sambil ngomong ya. Yeah. Jadi kan saya duduk sini, teman-teman semua duduk sebelah sana tadi ya. Iya, duduk sebelah sana. Terus akhirnya datang ke sini minta hipnotis salah satunya kan. Iya. Karena penasaran, betul nggak? Penasaran. Belum pernah lihat hipnotis sebelumnya, Mas? Belum pernah. Sekarang percaya nggak hipnotis itu ada? Percaya. Percaya ya? Percaya. Oke, dan ini kan tidak semua orang yang menonton video saya ini yakin bahwa kita itu sebelumnya udah kenal belum? Belum. Belum ya? Belum. Semuanya yakin ya? Ini agamanya apa? Islam semua? Islam. Sumpah demi Allah ya. Sumpah. Kita nggak ada yang kenal ya. Ya ada. Ini temannya sama atau aslinya tuh? Iya, teman saya. Nah, ini bukan teman saya kan? Bukan. Bukan. Sekarang kondisinya terhipnotis nggak menurut sampean? Iya, terhipnotis. Asli ya? Asli. Real ya? Real. Real ya. Terima kasih. Oke. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi ini aslinya namanya Mas
Riko Setiawan ya. Ini kalau kita lagi sering ngopi di sini ya. Oke, jadi sambil kita kenalan ya Mas ya, biar punya banyak teman ya. Oke, jadi ini soalnya tuh hiburan. Nah, anehnya nanti Mas Anang lihat saya, Mas Anang. Anehnya nanti, awas kakinya Mas, jangan ditekuk Mas. Nah, santai. Pas rokoknya. Nanti ketika nanti saya tepuk pahanya sebelah kanan, namanya kembali menjadi Mas Riko ya, normal nanti ya. Paham ya Mas Anang ya? Tetapi ketika saya tepuk sebelah kiri sini, nanti kembali menjadi namanya Anang. Ketika saya tepuk sebelah sini, namanya normal menjadi Riko. Ketika saya tepuk sini kembali Anang ya. Kalau Mas Anang paham? Paham ya Mas ya? Paham. Oke. Namanya siapa Mas? Boleh kenalan? Riko Setiawan. Alamatnya mana? Semawat. Hah? Semawat. Semawat itu mana Mas? Kecamatan Sukosewu. Oke, ini teman-temannya enggak semua di sini? Temannya Pak. Kalau Mas ini namanya siapa? Mas Bowo. Hah? Bowo. Nama lengkapnya? Gak ngerti ya. Oh. Artinya Mas Bowo. Oh, Mas Bowo. Namanya siapa lengkapnya Mas? Anang. Oh, Anang Wibowo. Kalau Mas yang pojok? Belum kenal Kak. Oh, belum kenal? Oh, baru kenalan ya. Nah, kenalan dulu namanya siapa itu Mas? Ini ternyata baru kenal teman-teman yang baru kenal. Siapa Mas? Mahbub. Namanya siapa? Mahbub. Nah, eleng-eleng. Ini temannya enggak? Teman Pak. Namanya siapa? Gak ngerti ya. Duh, temannya masih gak ngerti namanya? Belum kenalan Pak. Oh, belum kenalan. Namanya siapa Mas? Ya kenalan dulu Andre. Biar kenal ya, biar ngopinya enak. Ini kenal? Kenal Pak, Fikri. Namanya? Fikri. Fikri. Kalau sampean namanya siapa? Riko Setiawan. Kalau saya tahu namanya? Belum tahu kan? Bila saya tahu, tak cak kenalan. Namanya Pak Nuk. Pak Nugroho. Ya. Tadi mau dihipnotis ya katanya ya? Iya Pak. Ya, percaya hipnotis nggak? Saya. Percaya? Lihat di mana? Di TV sama di YouTube. Di YouTube. Pernah dihipnotis orang belum? Belum, belum ya. Belum pernah ngerasain dihipnotis. Jadi minta saya menghipnotis sampean ya? Iya. Piye gak usah no piye kira-kira. Ya Mas ora sasido no piye ya? Ya Mas yo. Wis jam piro sih Mas? Wis bengi ya. Ora nek dihipnotis ya malah suwi to wektune ya. Nek dihipnotis kapan-kapan no piye kira-kira. Apa minta sekarang apa kapan-kapan? Sekarang gak apa-apa. Oh sekarang, tadi belum pernah dihipnotis orang kan? Belum. Rasanya dihipnotis, aku pengen ngerti rasanya kayak apa? Iya. Aku pengen tapi, banter tuh mas, kan gue kepengen Pak. Tapi, sampean belum pernah merasakan ya? Belum. Tapi penasaran ya? Penasaran. Dihipnotis rasanya piye ya no ya? Iki ya mas ya, teman-temannya di sini. Jadi, Mas Anang ini gue pengen ngerasain hipnotis, tapi belum pernah dihipnotis katanya ya mas ya? Oke. Lucu ya? Lucu gak mas? Cuman belum pernah diprotes bener ya? Bener. Yakin? Yakin. Cuman agama apa? Islam. Wani sumpah apa ora? Wani ya. Mau apa? Supaya apa nek Islam? Demi ya Allah. Belum pernah diprotes orang? Belum. Belum pernah tak diprotes saya? Belum. Belum. Baru akan ya? Iya. Tadi minta ya? Iya. Tapi belum diprotes toh? Belum. Nah. Sekarang lihat saya. Namanya siapa? Anang. Hah? Anang. Anang. Namanya siapa? Riko. Riko. Namanya? Anang. Loh. Oh iya. Namanya Anang ya? Anang siapa? Wibowo. Anang Wibowo. Namanya? Riko. Oke. Riko rumahnya mana? Semawat. Semawat daerah mana? Kecamatan mana? Sukosewu. Sukosewu kecamatan? Kecamatannya Sukosewu. Sukosewu kabupaten? Bojonegoro. Oke. Namanya siapa? Anang. Rumahnya mana? Ledok Kulon. Oh, Ledok Kulon. Oke, terima kasih ya. Itu ya teman-teman ya. Keren ya. Jadi itulah cara kerja pikiran manusia ya. Pikiran itu kan nggak kelihatan ya, sambil mengedukasi sedikit ya, boleh ya. Jadi meskipun pikiran itu nggak kelihatan, ternyata itu bisa disugesti. Kan aneh, masa orang bisa disugesti ya? Kan kayak nama contoh ya, nama itu kan nama dari lahir ya. Namanya siapa? Riko. Riko. Riko itu lahir ya, dari lahir ya. Yang kasih nama siapa? Bapak sama ibu. Bapak sama ibu. Bapak sama ibu ya. Kira-kira Mas Riko nek namanya hilang itu masuk akal enggak, Mas? Tiba-tiba sampai hilang jenenge no masuk akal enggak hilang namanya? Enggak masuk akal. Enggak masuk akal ya. Lho Mas iki KTP mbok jerekne malah apa mbok tokno? Lah kok iso mbok pamerno aku? Ngapain dikeluarin tadi? Lupa ya. Dimasukkan dulu, Mas. Oke.
ditaruh di belakang. Ini saya yakin enggak ada uangnya ini. Enggak ada. Wah, bener ya. Saya so, bukan dukun ya, tapi ada kan enggak ada uangnya ya. Santai aja dah, Nom ya. Ya Mas, saya ulang pertanyaannya. Mas Riko, Riko nama lengkapnya? Riko Setiawan. Riko Setiawan. Kira-kira menurut Mas Riko nih, nama itu bisa hilang enggak sih, Mas? Namanya sampean kira-kira masuk hilang nu masuk akal apa ora? Enggak masuk akal, Pak. Kan enggak mungkin toh. Umur sampean 23 kan. Selama 23 tahun masuk nama kamu pakai tiba-tiba hilang itu masuk akal apa enggak? Enggak masuk akal. Enggak masuk akal ya? Namanya siapa? Anang Wibowo. Nama lengkapnya? Anang Wibowo. Oh, rumahnya? Ledok Kulon. Ledok Kulon ya. Oke. Namanya? Riko Setiawan. Oke. Jadi enggak masuk akal kalau nama itu hilang ya, Mas ya? Oke. Itulah ya contohnya ya, Mas ya. Kamu berarti kamu enggak percaya ya? Mas gini, Mas Riko ya. Jadi untuk sementara maaf ya, mungkin malam ini kita enggak jadi hipnotis ya, Mas ya. Mas ya. Jadi kapan-kapan aja ya. Tapi kok Mas iki nenek YouTube, telepon YouTube boleh enggak? Ya sekedar kenalan. Masuk ya. Ya, tapi nek kepen sampai nonton ku nonton YouTube ya. Boleh ya? Ku sampai nonton YouTube ku. Ku sampai nonton. Di situ ada sampean. Ya, kira ya, let's say. Itu. Nah, ini sudah masuk kondisi terang. Minta tolong Mas rokoknya. Biar aman. Oke, kayaknya cukup ya teman-teman ya. Saya normalkan kembali ya. Kita kayak jenenge, tak kasih nama siapa tadi? Anang ya. Enggak pulang-pulang ya. Pulang Ledok Kulon malah boleh untuk one kan. Ini sampai dia pulang ke Ledok Kulon repot enggak? Repot ya. Ya, ini teman-teman ini lagi kondisi terhipnotis agak ke depan sedikit nah. Ini tidur terhipnotis ya. Oke, sekarang tak normalin lagi ya. Nanti dengerin saya. Saya itu 3 sampai 1 nanti kamu bangun dalam keadaan segar bugar ya. Namamu kembali normal lagi, saya kembalikan normal menjadi Riko Setiawan lagi dan alamatmu kembali normal semenormal-normalnya. Dan ajaibnya kapanpun nanti kamu makan jeruk perutmu normal. Kalau paham anggukan kepala. Jadi kapanpun kamu makan jeruk lagi kamu semakin sehat normal senormal-normalnya kalau mengerti anggukan kepala. Bagus. Saya hitung 3 sampai 1 nanti bangun dalam keadaan segar fresh seperti habis tidur 8 jam kalau mengerti dengan kepala ya, kamu fresh, seger, badanmu sehat ya, paham ya. Oke, 3, 2, 1 bang. Oke. Oke Mas, jadi kita tadi buat video di sini Mas Riko ya. Ya cuma kan tadi permintaannya minta dihipnotis, betul nggak? Betul, cuma karena waktu yang nggak memungkinkan ya, jadi kayaknya kita tunda insya Allah kapan-kapan aja ya. Sepakat ya teman-teman ya. Ya, enggak apa-apa ya Mas ya? Enggak apa. Ya, maaf ya. Jadi kapan-kapan aja kalau mau dihipnotis ya Mas ya. Ya. Oke okay, ya. Siap ya. Oke, okay, gitu ya. Oke, gitu adalah teman-teman. Terima kasih untuk waktunya. Jadi buat Mas Riko sudah subscribe saya. Jadi juga. Nah, nanti Mas Riko bisa nonton videonya di channel Pondok Hipnotis Indonesia ya. Oke, terima kasih buat semuanya. Kita salam dulu, dadah dulu buat teman-teman dari Pondok Hipnotis Indonesia. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari saya Mas Nuk, salam hipnosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih ya Mas, thank you ya buat semuanya ya. Terima kasih, thank you. Mas, terima kasih ya. Mantap. Oke. Dikelah Pak, terasa pengen lah Pak. Lah, aku agak mulai aku. We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then hook up.